Klasemen dan jadwal Liga Jerman pekan ke-30. Hasil Liga Jerman tadi malam 2020. Berikut hasil Liga Jerman tadi malam. Klasemen Liga Jerman pekan ke-30 dan top skor sementara Bundesliga. Selamat datang di channel Bejo Tiadatara. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita hari ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update seputar sepak bola. Kalau sudah, kita mulai dengan berita bola terbaru. Jadwal Liga Jerman pekan ke-30 akan segera dimulai. Liga Jerman tadi malam antara FC Köln melawan Leipzig mengakhiri rangkaian laga matchday ke-29. Jadwal Liga Jerman pekan ke-30 akan dimulai pada 6 Juni 2020 Sabtu dini hari. Berikut jadwal Liga Jerman pekan ke-30 yang akan memainkan 9 laga di akhir pekan ini. Laga Freiburg dan Mönchengladbach akan menjadi partai pembuka pekan ke-30 pada hari Sabtu 6 Juni 2020. Selanjutnya Leipzig, Paderborn pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bayer Leverkusen menjamu Bayern Munchen pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Eintracht Frankfurt main 05 pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Fortuna Düsseldorf, Hoffenheim pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Dortmund kontra Hertha Berlin akan menjadi laga ke-6 yang akan dihelat pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dua laga sisa antara Union Berlin menjamu Schalke 04 akan dimainkan pada hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan FC Köln dijamu Augsburg live pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Sukses mencuri 3 poin di kandang FC Köln pada matchday terakhir minggu ke-29 Liga Jerman tadi malam membawa Leipzig naik 2 strip pada posisi ke-5 ke posisi 3 menggeser Gladbach dan Leverkusen ke posisi 4 dan 5. Sementara FC Köln tetap di posisi ke-11. Pemuncak klasemen masih ditempati Munchen dengan 67 poin diikuti Dortmund di posisi ke-2 dengan 60 poin. Timo Werner kembali menambah torehan 1 gol pekan ini menjadi 25 gol dan membayangi Lewandowski di peringkat 1 top skor Bundesliga dengan 29 gol.